Halo Dulur, jumpa lagi di kabar bonek Persebaya. Kali ini kita akan membahas laga antara Arema FC dan Persebaya kemarin. Ya, pentolan bonek sindir aksi Aremania yang robek bendera Persebaya. Pentolan bonek Andi Peci akhirnya buka suara atas ulah salah satu Aremania yang menyobek bendera dengan simbol Persebaya Surabaya pasca laga melawan Arema FC di Stadion Kanjuruhan Malang, Sabtu 6 Oktober 2018. Andi memaklumi orang yang menyobek simbol Persebaya itu lantaran masih berpikiran orang primitif. Hal itu disampaikan lewat Twitter akun media sosialnya. "Ku tak marah, simbol Persebaya disobek dalam pertandingan resmi. Ku maklumi, karena yang nyobek itu merasa hidupnya masih di zaman komunal primitif," buka akun Andi Baji. "Belum juga nyampe zaman perbudakan, apalagi zaman pertanian dan industri," sindir salah satu pentolan bonek itu kepada Aremania. Kejadian Aremania yang nyobek bendera tersebut terjadi pasca laga Arema FC versus Persebaya Surabaya. Pertandingan itu adalah lanjutan pekan ke-24 Liga 1 2018. Saya wasit ini peluit panjang, tapi Aremania tiba-tiba masuk ke dalam lapangan dengan membawa bendera Persebaya. Dia lalu menyobek bendera tersebut. Beruntung, para pemain Arema FC yang dipimpin Hamka Hamzah langsung menghentikan aksi provokasi dari satu Aremania itu. Bahkan Hamka langsung memungut potongan bendera itu untuk ditaruh di tempat yang layak. Selain itu, Andi Peci juga memposting hal yang berkaitan dengan kejadian tersebut. "Pasca kematian Haringga, seharusnya tidak perlu lagi ada lagu dibunuh saja. Kenapa muncul lagi lagu gembel-gembel? Antitesis atas lagu itu, APBD Surabaya jauh lebih besar dari sana. Sayur mayur hasil bumi sana dijual di Surabaya. Yang lebih penting lagi, di sini piknik-piknik habiskan uangnya di sana. Mikir." Dengan kejadian tersebut, Andi Baji juga mengimbau kepada seluruh bonek. "Untuk keluarga besar bonek supporter Persebaya di Madiun berada, ayo PSSI, jika tidak ada sanksi berat untuk Arema dan Aremania atas perobekan bendera Persebaya dan ajakan berkelahi kepada pemain Persebaya dan lain-lain, siapkan tenaga dan waktu. Show of force." Ya, kita lihat aksi bonek selanjutnya setelah kejadian ini. Komentar admin hanya satu, "Kenapa kejadian ini harus terjadi? Padahal kita sedang rekonsiliasi untuk perdamaian. Jika seperti ini, perdamaian akan sulit dilakukan oleh dua pihak. Salam satu nyali, Wani." Invincible.